Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, kembali lagi bersama saya di Tanduk Fish ya. Yeah. Dan dalam video kali ini kita akan mencari ikan pakan ya. Mumpung di sini ada air yang tergenang di kali ya, dan kebetulan banyak ikannya ya. Ini ikan-ikan gatul dan ikan uceng di sini kan terjebak ya. Daripada mati karena kepanasan, mending kita jaring untuk pakan ikan predator ya. Dan di sini saya dibantu oleh dua kawan saya ya, namanya ini Sam Pirman sama Sam Usman ya. Ayo Sam Usman, kita jaring saja yuk. Jaring, jaringin sih Mas Usman. Jaring. Sekalian ini Mas Pirman. Ya, ikannya, untuk ikannya seperti ini ya. Ini banyak sekali ikan-ikan gatul ini. Regete to Mas Usman ya. Lah kok di sini ada apa ini? Loh. Ini Mas-mas ini apa ini? Oh, ternyata kita dapat. Wow. Cincin pusaka ini, Lur ini. Ini kita dapat cincin pusaka ini, lihat dulu. Ini batunya warnanya hijau ya. Ini enggak bacan. Iya ya. Namanya apa juga saya enggak tahu ini karena saya bukan ahli batu juga. Jadi enggak nyangka ya Lur ya, enggak nyangka kita niatnya cari ikan pakan lah kok dapat cincin pusaka. Wih keren, ini surprise ini ya, karena niat kita untuk menyelamatkan ikan yang tergenang malah dapat pusaka. Wih keren. Yuk teruskan lagi yuk Mas Usman yuk. Kasihan ikannya selak mati ya, keburu mati ini. Kepanasan ya. Wih, ikannya banyak sekali ya. Bukaan man. Ya, ini ikannya banyak sekali ini, ratusan ini. Ada ikan uceng, ada juga ikan gatul. Gatul atau cere kalau di sana ya mungkin namanya. Kalau di sini namanya gatul, cetul, betul, cetul dan tol pokoknya. Dilaji. Ya, yang mentul-mentul. Ikan sigat. Kalau ini namanya ikan uceng atau ikan selili. Kebetulan ini pas banyak tergenang. Ya masih banyak ikannya ya, ini tergenang ya. Bicara musim cilik emang lah ya. Dapat banyak ya. Dan di sini juga ada kepiting ya. Ini kepiting Jawa alias cuyu kalau ya. Kusah. Ayo masuk iwa, ayo. Ihir ikeh. Kimochi. Ya banyak sekali ya. Sekian dulu ya Lur ya, ini karena kita buru-buru karena ikannya juga cepat mati nanti kalau enggak kita eksekusi. Yuk, ya. Nah sekian dulu dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam iwa.